tidak kita pakai nih. Selamat siang. Kobus. Kobus. Hei, dia terada nih. Mau kita bagaimana? Sabar. Tahu apa yang harus kita buat? Apa? Kok ikut saya sih? Harus ikut tanggung sama-sama. Stop. Jangan dulu main. Ini Om Kobus mau tanya. Tadi malam Maku tidur tuh, Maku ada mimpi apa? Mimpi apa? Aha, saya mimpi. Saya, Tinus dan teman-teman main bola. Baru lawan PSG. Terus? Baru kami menang 2-0. Oh, mimpi main bola. Kalau mimpi main bola nih, hubungannya dengan Sio itu apa ya kira-kira? Om Kobus, Messi tuh, Messi kan lion, Messi singa tuh. Oh iya, singa. 2-0. Boleh juga. Tapi sabar, Om Kobus tanya lagi Tinus. Tim, kau tadi malam mimpi apa? Bapak. Ah. Satu mimpi. Bapak dengan bapak punya mantan tuh balikan. Yang kedua kalinya. Bapak punya mantan siapa? Tante Lena toh. Kalau Tante Lena mantan, hubungannya apa dengan Sio? Mantan kan anjing. Berarti mantan anjing toh. Siapa yang ajar kau begitu, ha? Bapak biasa bilang juga di Tante Lena. Aduh Tuhan, rusak sudah ini nih. Hai, tidak boleh begitu. Jangan ikut-ikut bapak om itu, jangan ikut. Itu bahasa kasar sekali. Kamu anak kecil itu tidak boleh dengar kata-kata yang begitu. Itu kata kasar. Kamu tuh tiap hari harus mana bapak tirta om lagi kamu nih. Kamu tuh fokus belajar. Jangan dengar orang besar om kata-kata begitu. Kamu tuh ikut-ikut kata-kata begitu. Mantan anjing lagi. Tapi itu sudah salahnya bapak sendiri. Bapak yang ajar kamu begitu. Yang satu singa, yang satu anjing. Kira-kira apa ya? Sasaran empuk. Buat apa lagi di lorong sempit begini nih? Hei, kau dengar diam, sah. Ini kita rezeki. Dia tuan ayam berada juga. Kita ambil tuh. Angkut. Sabar. Tuhan, maafkan kami yang berbuat dosa di hari Minggu. Weh, orang ada ritualnya. Sabar. Ayam. Bisakah Tante Lena mencuri kau hari ini? Tante Lena butuh uang, Tante Lena harus menjual kamu. Iya Tante Lena, boleh silakan angkat sah. Dia sejahat. Cepat-cepat. Diam, seramah sekali nanti. Pelan-pelan orang dapat kita, tapi kita masuk ke kanan. Salawat dia. Aduh mama. Hanya dengan ayam satu ekor sakit pun tersemaput.
Loh, kok kenapa lari? Sabar, saya tarik nafas tuh. Kok terlihat ke tadi tuh? Siapa? Aduh, itu gorila besar ku anak. Tinus duduk bermain di senter, kok terlihat? Jangan sampai kita curi siang-siang masuk penjara siang-siang. Baru bagaimana sudah ini? Sabar, saya pikir ide tuh. Jadi begini, kok ikut saya sih? Sebentar saya sampai sana, kalau dicurigain dia ayam, kau jangan dengar yang diomong. Kok ikut saya? Saya omong apa? Saya tahu gergara saya seolah-olah kau bilang tidak semua yang diomong. Yang saya, bapak bilang iya eh. Jadi sebentar saya jalan tepi terus saya pasang dada. Padahal kita curi dia ayam. Ini pun tali-tali besi-besi tak boleh keluar ini. Ayam 2022 nih. Pakai jaket saya bilang. Terus. Pokoknya kita harus berhasil masuk rumah ini hari. Enak sah. Saya supi curi capek-capek. Dia harus ambil pulang. Nanti kita termakan enak ini hari. Siap. Salat keringat. Ayo cepet. Oke. Masa menang? Ih, tidak, kau mencurang kau tuh. Mencurang. Kau mencurang baru. Bagi baik-baik, bermain baik-baik tuh. Weh, sabar. Kenapa? Maaf mengganggu perjalanan kalian. Saya mau tanya sebentar. Tanya apa? Apa lagi? Mengenai permimpian. Kamu tadi malam tidur itu mimpi apa? Mimpi apa? Kalau kami dua tuh tidur, ya mimpi masa depan kami tuh. Ay, saya ada perlu penting baru. Kamu kasih tahu dulu, Lena, kau mimpi apa? Baru kau tanya mimpi-mimpi ini, kau buat apa? Orang mau beli sio. Oh, sekarang dia sudah beralih ke dunia perjudian nih. Zaman sekarang nih, cari uang tuh tidak gampang, Nona. Makanya sama tanya kamu doa ada mimpi baik ya? Hei, kayak mimpi buruk sah. Kehidupan rumah tangga juga hancur pecah belah uang terhadap begini. Pokoknya kami terhadap mimpi kau cintain tanya. Ini kenapa lagi? Ayam ini nih. Kau yakin? Kau jangan sembarang kau nih. Ini kesapu ayam benar ini. Persis memang ini. Hei, tangan tuh. Sembarang sekau nih. Bisa orang sembarang. Ramas ini kesana nanti. Kau bilang ini kop ayam. Memangnya di dep saya ada tulis. Saya milik Kobus. Baik, semoga saja bukan saya punya. Dan kau harus tahu ya, ayam 2022 hanya kamu punya, saya yang bisa pakai jaket. Panas nanti dia apa lagi, tutup. Sabar, kita harus jelaskan secara terperinci. Enak ini, dia kayaknya mencurigai kita curi dia ayam, saya terpuas. Saya tidak curiga, hanya ini ayam, ini mirip saya punya pegang. Ayam. Dan kau harus tahu ya, ayam itu bisa bertelur sampai 7 turunan. Jadi kalau kembar wajar kok. Semoga saja bukan saya punya ayam. Berani saya punya ayam. Itu kamu dua punya kepala itu saya gantung. Kok ayam bisa omong ke tidak? Pokoknya kamu punya ayam tadi saya bilang. Jangan coba-coba. Kok ayam bisa omong? Kamu dengar? Maaf om, kau busa bukan kopu ayam. Itu apa? Misalnya, em kecuali. Bapak tuh curiga, kau punya Tante Lena dengan kau punya Om Kosmas tuh pasti curi bapak punya ayam. Om Kobus dan curuga siapa bapak mama curi. Mama kau punya bapak dan kau punya mama curi ayam juga. Soalnya itu ayam tuh mirip sekali kayak kita punya ayam. Alam maksudnya? Si ayam tuh, umpannya enakan dari bapak ayam. Benar ba, itu kode alam. Baik, bapak beli si ayam saja. Berarti kau punya singa dan kau punya anjing itu tidak laku. Ayam, itu kode alam. Bapak, kalau bapak dapat uang, bagi saya tuh ya. Siap.
Siap, kau punya mau bapak beli apa? Oto. Kau punya? Es krim. Siap. Om Fikri, selamat siang. Selamat siang, mau mana? Om Fikri, saya mau beli sio. Saya mimpi telak memang, apalagi ada kode alam. Saya mau beli sio ayam. Ayo, om kau pecah marah. Saya sudah terjual sio lagi. Saya sudah takut, bah. Aduh, sial betul. Om takut kenapa? Kemarin om kau sudah dengar sih. Kemarin orang banyak kari di bawah sana. Polisi tangkap banyak kari. Orang yang bandar-bandar sio tuh. Saya takut, bah. Termau lagi, termau jual lagi. Saya pikir Om Fikri mau jual. Kalau Om Fikri jual, saya beli 5.000 karena telak. Wei, kita pesta 7 hari 7 malam, Om Fikri. Saya pikiran beli berapa? Beli 5.000, mending beli 5.000 tuh. Mending uang 5.000 tuh kasih saja, beli rokok saja. Om Fikri gila. Orang sama pergi beli sio di tempat lain daripada beli di Om Fikri. Om Fikri saya tidak jual, bro. Belum kau mau sungguh, sabar dulu kak, duduk dulu. Kemana? Saya mau pergi beli di Om Petu saja. Saya tidak mau lagi beli di Om Fikri. Om Fikri juga tidak jual begini. Om kau buskan saya uang tutup mulut saja. Supaya jaga-jaga toh, takut nanti polisi datang. Saya kasih tahu bilang Om Kobus ada mau beli sio. Om Fikri gila kak? Om Fikri saja dulu mantan apa nih bandar sio, baru Om Fikri gaya setel mau lapor saya lagi. Om Fikri lapor saya. Saya juga kena, Om Fikri juga kena. Apalagi Om Fikri yang bandar sio, mantan bandar sio. Nanti alamat Om Fikri masuk penjara, saya juga masuk penjara. Kita dua mati bodoh-bodoh di penjara.